anak itu, eh, kalau sama guru pasti nurut sama orang tua banyak dramanya kan gitu ya? Suka ngasih alat-alat Montessori gitu ya? Iya, karena pada dasarnya guru pertama seorang anak adalah orang tuanya. Altuanya. Tepung dari satu tempat ke tempat lain, itu juga butuh fokus ya anak-anak gitu. Eh, kebanyakan Dan orang tua, itu... Mbak Ita ngacak-ngacak eh, tepung diomelin sama... Ini yang unik. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra dan tentunya ada Mas Angga Liberty di Guru Kreatif. Tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Sedap. Sehat ya? Pastinya. Kita kembali lagi di sesi jam istirahat. Yes. Kita obrolin topik-topik sederhana. Yang ringan. Yang ringan. Bener. Tapi bermanfaat. Insya Allah. Oke. Mas May, uh, langsung aja ya. Yes. Langsung aja ya. Pandemi ini udah hampir setahun lebih setahun malah. Bener ya. Kita kemarin sudah sempat bahas keresahan guru, iya. gitu ya. Kita bahas aplikasi-aplikasi apa yang bisa dipakai oleh guru betul. untuk biar pembelajaran daringnya nggak membosankan. Betul betul betul, gitu ya. Kita sudah pernah keluarkan lima film yang bisa menginspirasi guru-guru. Betul gitu banget. Ya. Nah, kita belum tahu nih Mas May, keresahan dan strategi yang dilakukan orang tua yang mungkin juga udah. Jenuh nih sama bener keadaan seperti ini. Bagaimana cara mengatasi diulang-ulang nih kan setiap hari yep. masalahnya akan sama dan bebannya berat sebagai Betul. orang tua. Anak Betul. itu uh, kalau sama guru pasti nurut sama orang tua banyak dramanya kan gitu ya. <laughs> nah ini kan menuntut kreativitas. kreativitas bener banget. Karena kan guru itu kan gak cuman guru di sekolah ya. Betul. Orang Ada tua guru juga guru gitu Betul ya. Banget. Dan sekarang orang tua harus merangkap sebagai guru. <laughs> nah ini gimana nih solusinya mas main <laughs> Nah dari sini kita akan udah punya narasumber nih. Orang eh, orang tua ya, yep. plus guru juga di rumah. Jadi sekarang jadi guru, Betul. orang tua jadi guru dadakan. <laughs> uh, yang mungkin bisa kita tanya-tanya ya, strategi yang dilakukan so oleh Mbak ini. Mbak siapa namanya? Ya? Yes. Okay. Mbak Ita, ya? oke. Halo, Mbak Ita. Halo, halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. ini narsum kita nih, Mas Ini. Bener, banget. Eh, uh, Mbak Ita, uh, anaknya usia sekolah nih. Iya, kebetulan. Anak dua, yang pertama udah usia sekolah, okay. uh, usia enam tahun, dan yang satu empat, baru empat tahun. Berarti TK ya? Ah, uh, TKB sekarang. TKB. Dan itu sekolahnya full online semenjak pandemi. Uh, semenjak pandemi Maret tahun lalu, iya online. Tapi karena TK ya, hmm? jadi sekolah juga ada kebijakan uh, semenjak ajaran baru. Bisa online atau offline, tergantung Oke. keinginan orang, orang tuanya. Tua oh, ya, gitu. berarti dapat izin dari orang tua dulu, baru bisa tatap muka hmm. gitu ya? Hmm. <coughs> karena keresahan orang tua yang lihat hari-hari anak bagaimana gitu kan. Sebenarnya benar. mau nggak mau, anak orang tua minta gitu ke sekolah. Dan akhirnya sekolah mengizinkan dan, atas keinginan orang tua sebenarnya. Dan gitu. mungkin di sana juga bukan zona merah kali mas Maya. Ya, Betul dibanding, Jakarta, ya, dibanding gitu Jakarta gitu ya. ya di sana masih bisa yeah. diizinkan. Nah, mm. ketika online, ini TK nih kan menarik nih. <laughs> ya. Yeah. 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 Uh, gimana kalau online tuh apa yang dilakuin uh, Mbak kalau ketika belajar online anak TK tuh gimana? Uh, pertama pokoknya kita kondisiin kan ya gimana anak punya perut yang kenyang, udah mm. udah siap belajar gitu. Uh, ya sudah kita ajak duduk sesuai apa yang guru mau kita pertama ya hafalan kayak biasa di sekolah okay. lama, -lama, lama lama ikutin aja tugas apa hari ini gitu kan kita bantu gitu menurut Mbak Ita nih eh, berat nggak sih Mbak Ita jadi orang tua yang harus hmm? merangkap jadi guru, guru sementara karena kondisinya pandemi gitu ya tanggung jawabnya bertambah Sebenarnya kalau selama pandemi ini ya, kalau sebelum anak-anak sekolah kan saya juga udah suka ngasih ala-ala Montessori gitu ya, homeschooling hmm. sedikit lah gitu. Uh, cuman bedanya kalau selama pandemi ini kan ada yang uh, kayak ada yang suruh ya sekolah minta begini, 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 begini yeah. gitu. Jadi uh, kita kayak ada wajib harus ngerjain itu saat itu dan harus kumpulin tugasnya. Yeah. Lebih ada tuntutan sekali ya dibandingkan kalau sebelumnya saya cuman kalau emang waktunya oke okay, ya kita ayo gitu. Itu Mbak Ita ngomongin Montessori itu kan Mbak Ita memang punya background tentang pengetahuan seputar Montessori itu atau Mbak Ita e, kursus atau belajar otodidak tuh. Uh, sebelumnya saya otodidak aja sih ya. Oke. Okay. Dari situ melihat informasi-informasi gak tentunya ada buku referensi. Oke. Kita coba ikutin gitu Salah satunya apa, Mbak, yang pernah dilakukan biar mungkin bisa jadi inspirasi nih buat, buat orang ibu-ibu, buat guru-guru di rumah. Iya, orang tua yang merangkap jadi guru saat ini gitu. Salah satu aja. Aktivitasnya misalkan kayak kita, contoh balik kayak ke masak-masak gitu ya. Dia hmm. main tepung, dia pegang-pegang apa? Uh, teksturnya dia bisa hmm. coba fokus masukin di mangkoknya jangan sampai tumpah gitu kan. dia pindah-pindahin oh iya. uh. sendok sendokin, tepung dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga butuh fokus ya, anak-anak gitu. Eh, kebanyakan Dan orang itu... tua Mbak Ita ngacak-ngacak uh, tepung hmm. diomelin <laughs> sama <laughs> Ini yang unik ini. ini kan yang, yang yang poinnya gitu loh. <laughs> yeah, yeah, yeah. Poinnya hmm. harus 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 kita sampaikan gitu. Lanjut hmm. silakan Mbak Ita. Ternyata enggak enggak kalau itu sih enggak ya. Jadi kalau memang dia tertarik saya ajarin bagaimana ya dan setelah itu biarin dia explore sendiri gitu kan hmm. kalau misalnya ada ada yang uh, kececeran ya kita bilang disapu gitu atau selesainya kita ajarin sapu gitu. Dan udah begitu aja sih. Intinya tetap orang tuanya harus terlibat ya Mbak Ita ya. Maksudnya iya. ini kan poinnya kan di situ. Iya, ketika dikasih tepung berantakan orang tuanya sibuk main HP misalkan gitu bisa ibunya juga. itu yang masalah kan. <laughs> Tapi ketika anaknya beraktivitas dikasih <laughs> mainan bagaimana orang tua ini berperan sebagai coachnya gitu, yang yeah. mengarahkan <laughs> gitu ya. Ya kan, ah, oh ya, jangan ya, begitu. begitu kalau tepung itu dipindahkan seperti ini, kalau wortel dipotong begitu kali ya. Ah, ya. ya. Sederhana ya. Maksudnya artinya alat sederhana. Sederhana. Tepung, gitu ya? sederhana. Tapi yang berat adalah bagaimana melibatkan, melibatkan. dirinya ya, mas ya, Mahi, ya. gitu Itu. Sabarannya pun ya. juga ya. diuji gitu. Iya. Karena nggak, karena ya. apa ya melibatkan nah. diri -di anak itu yang agak sulit. Saya jadi bayangin kalau ya dari sini saya jadi belajar mas Angga bahwa. Mau beli tepung nggak bisa uh, iya. <laughs> Langsung pengen main tepung itu. Cuma e, bahwa sebenarnya e, menjadi sebuah paradigma yang salah kalau kita sebagai orang tua hanya mengandalkan peran guru saja untuk mengembangkan Betul. anak. Iya karena pada dasarnya guru pertama seorang anak adalah orang tuanya. Orang tuanya. Gitu. Jadi yes. e, sebuah kekeliruan kalau sudah menitipkan anak di sekolah yang mahal. Lepas tangan oh, gitu. Gak bisa. Gak bisa. Sekolah hmm. adalah partner. Iya. Yeah. Partner orang tua untuk mendidik anaknya gitu ya. Betul, Ketika betul. misalkan e, di, di sekolah diajarkan jangan buang sampah sembarangan ya di rumah juga harus menerapkan itu karena partnership. Biar jadi habit. Betul. Siap. Mungkin. Menarik. Ada lagi pertanyaan terakhir atau Mbakita ada... ada pesan mungkin atau ada yang ingin disampaikan buat Mas dan Mbak Guru di rumah atau buat orang-orang tua orang yang tua. punya beban sama dengan Mbak Ita <laughs> yang punya tingkat stres yang sama setahun belakangan ini. Uh, nikmati aja sih sebenarnya sama anak-anak gitu ya. Uh, mm. Ikutin fitrahnya dia mau belajar apa gitu. Biasanya anak jadinya ngerasa diterima dan itu lebih bisa bikin dia lebih apa ya, terstimulus gitu. Yeah. Sebenarnya kayak gitu sih mas. Jadi uh, minimalisir juga yang namanya handphone, TV gitu yeah. supaya anak tuh fokusnya ke orang tuanya dan kita bisa ajak dia eksplor apapun yang dari rumah dari situ juga bisa kita tambah dekat sama anak dan juga anak jadi lebih fokus sih fokus dan cerdas ya dirasanya sih kayak gitu yes luar biasa Itu... ini enaknya kalau punya orang tua atau ibu yang punya latar belakang pendidikan juga benar -benar mas benar -benar. Maya gitu jadi ya sekaligus pesan moral buat para jomblo jomblo yang mencari istri -bisnis. Carilah yang lulusan pendidikan, <laughs> yang enggak juga gak di gitu. demonetizen Mas, Maya, jangan dong, enggak, 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 ya. contoh Jadi, salah satunya, benar, benar gitu. Benar. Ya. Jadi, selain itu, juga memang, kalau saya dengerin tadi, Mbak Ita, ya, nyentuh banget bahwa ya. ini, ini sekaligus menampar diri saya sebagai seorang ayah, bahwa jarang harus, terlibat, ya, satu jarang kayak terlibat. Ya. Kedua, kita harus melihat fitrah anak, bahwa ya, dia ini butuh sentuhan orang tua, bukan Betul. sentuhan gadget, Betul. gitu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Ita Terima kasih Mbak Ita kasih Sudah menginspirasi Semoga Bukan bisa ya. Menginspirasi Mas Semua orang guru. yang mendengar Termasuk Orang acara juga. ini Betul gitu ya Dan semua hmm. orang adalah guru Betul Itu Paling tepat Untuk Yap. menggambarkan uh, Tema kita hari ini Oke okay. Gitu cukup? Cukup Terima kasih banyak Mbak Ita Makasih Mbak Ita Masa. Salam buat Anak-anaknya ya, Yang lucu-lucu Buat Uh, ayah anak-anaknya, yes, ya yang semoga sehat-sehat semua di sana, betul, ya uh, hmm. semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain gitu ya, ya, ya. oke, okay, makasih mbak Ita assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima kasih. Itu mas Bay, yes, uh, sebuah cerita dari sisi so orang tua. Bener. Ya. bertahan di masa pandemi, bertahan di masa pandemi dengan tanggung jawab yang bertambah, <laughs> dengan tingkat stres yang bertambah, <laughs> gitu ya, benar. Tapi pasti ada hikmahnya, betul. <coughs> pasti ada hikmah dari <coughs> uh, semua musibah ya, ya. seperti itu kata-kata bijaknya. Cukup ya, cukup. Kita tutup. Watch seperti biasa. Yoi. Udah ada quotesnya? Sudah dong. Oke, silakan mas May. Ya, dari sebuah syair Arab, Al ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya.